Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Urip Sedayana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekarang saya akan mengajarkan cara merakit komputer bagi pemula. Langsung aja ke videonya, guys. Sebelum merakit, kita kumpulin dulu barang-barang yang dibutuhkan. 1. Casing, fungsinya untuk menyimpan semua komponen penting komputer dan berfungsi sebagai pelindung komputer dari air dan debu dan untuk meletakkan komponen seperti DVD-ROM. SU atau power supply, fungsinya untuk menyuplai listrik ke MOBO dan komponen lainnya. Motherboard, fungsinya merupakan penopang suatu papan sirkuit yang digunakan untuk menempatkan seluruh komponen perangkat keras pada komputer seperti RAM, harddisk, prosesor, baterai, CMOS, sound card. Prosesor, fungsinya sebagai otak komputer dalam melakukan instruksi komputer. RAM atau random access memory, fungsinya merupakan perangkat keras komputer berfungsi sebagai penyimpanan data sementara. Harddisk HDD atau SSD, fungsinya sebagai penyimpanan file sistem Windows. Untuk menyimpan data pribadi, data game, data penting lainnya.